Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Aktris sensasi Ruhainis kembali menjadi perhatian orang ramai apabila sebuah portal hiburan mengeluarkan satu artikel menyatakan pelakon ini seorang yang pemurah dan suka belanja orang lain makan. Membalas kepada artikel tersebut, bekas kekasih kepada Alif Aziz yaitu Sarah Yasmin turut tampil membidas dan berkata bahwa aktris itu suka mengambil sisa orang lain. Dalam hantaran yang sama, Sarah turut meminta agar Ruhainis membelanjakan uangnya untuk membantu rakyat di Palestina. Nak buat apa dengan information ni? Sebab setahu saya Denny suka makan sisa orang, tambahan pula suka belanja lelaki makan luar. Kalau betul info ini penting sangat setakat pasal dia suka belanja orang, belanja satu Palestin please, aku nak tengok juga kebaikan berapa jauh atau semua memang setakat untuk media sahaja. Dalam pada itu di satu hantaran yang berbeza, Sarah mendedahkan dirinya tidak lagi berhubung dengan suami orang, namun mendakwa Ruhainis masih lagi berbuat demikian. Malah ketika dirinya dihubungi oleh Ruhainis, aktris itu mengakui apa yang terjadi sebelum ini tidak dianggap salah. Bezanya, saya datang dengan laki orang tapi dia masih call laki orang. Dan minggu lepas masa call saya, dia sendiri kata dia tak rasa apa dia buat selama ini salah dekat saya dan Bella. Itulah bezanya, saya dah tak sondol laki orang sebab saya tahu salah saya. Tapi dia kata dia tak bersalah dengan apa yang dia buat dan masih juga mahu sondol laki orang, call teks sana sini.